Beginilah kondisi pasar tradisional yang dibuka mulai pukul 3 dini hari hingga pukul 7 pagi di kota Bojonegoro. Ratusan warga, baik pedagang maupun pembeli terlihat berjubel memenuhi lokasi. Banyak warga yang abai terhadap protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan bahkan saling berdesakan di tengah keramaian. Padahal saat ini pemerintah sedang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejak 3 hingga 20 Juli mendatang. Diketahui tempat berjualan kebutuhan pokok seperti pasar memang diperbolehkan beroperasi. Hanya saja harus memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Setiap hari ramai begini Pak Ge? Iya. Selama PPKM ini nggak ada perubahan Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak ya? Biasanya ramai sampai jam berapa Pak pasar? Jam itu kali Pak. Oh sampai jam 7 ya? Sementara itu hingga kini data kumulatif warga yang terpapar COVID-19 di Bojonegoro sudah mencapai 1.974 orang, di mana 59 meninggal, 1.803 orang sembuh, serta 112 orang kini dalam perawatan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.